Belajar di Jalada. Guys, balik lagi bareng Kakak Twins dan kali ini kita akan melanjutkan petualangan dari tahun ke tahun di dunia Dude. Kemarin kita udah ngebahas si Takur. Sekarang saatnya kita membahas satu orang penting di dunia Dude juga, yaitu Max. Nah, kayak gimana perubahan Max dari tahun ke tahun? Coba kita lihat di sini. Oke, Max ada di dalam Dudemart ya guys ya. Dia pengelola Dudemart. Lihat nih, Dudemart kayak gini zaman dulu guys. Ini pintunya ada dua guys. Kita bisa tutup ya guys ya. Nah, tapi ini pintunya aneh ya guys ya. Agak menyerong gitu guys. Tuh, ini bisa ditutup dan ini ada tempat sampah tapi nggak bisa diapa-apain. Jendelanya banyak ya guys ya. Dan ini adalah lahan parkirnya, masih terasa lega, nggak ada gambar apapun di sini. Ada kereta dan di atas ada semangka warnanya hijau sama merah dan tulisan Dudemart-nya seperti itu ya guys ya. Dudemart dari atas ke bawah kecil-kecil. Nah, kita coba masuk ke dalam ya guys ya. Ini seperti apakah kira-kira tempat Dudemart zaman dulu ya guys ya. Begitu masuk kita akan ketemu rak-rak celana sama baju ya guys ya. Itu warna yang kuning, biru dan di sini oh ada ini guys. Wow, ini tempat memasak penyihir ya guys ya. Ini juga sapu penyihir ternyata ada di sini guys. Dan ini adalah displayan ikan-ikan daging-daging ya guys ya. Displaynya seperti ini dan ini adalah tempat buah-buahan. Di atas buah-buahan itu ada balok-balok, ada 3 biji guys. Dan di sebelah kanannya ada tempat yang ngegantungin ini ya guys ya, pemadam kebakaran. Dan ini dia jualan headset dan sebentar, ini ada rokok guys, ada rokok di pojok sini sebatang doang. Dan di sini kue-kue sama minuman ya guys ya. Kue-kue di atas, minuman di bawah, dan ini ada tempat permainan ya guys ya. Ini dance revolution ya guys ya. Kalau zaman dulu tuh ada game dance revolution, kita harus nginjek tombol ngikutin musik. Dan di sebelah sini ada binokular dan kamera. Dan di sebelah sini ada drill, tunger sama panci ya guys ya. Di sebelah sini ada donat-donat dan ada satu vending machine di dalam sini guys. Ada satu saja dan ini dia Max. Apa kabar Max? Ya ampun, ngapain kamu datang-datang kemari? Kamu nggak pernah belanja juga. Sabar Max, aku nge-review. Tahu review nggak? Alah, review. Ini apaan Max? Itu namanya kepala labu hiasan waktu Halloween. Iya. Ngapain kamu lari? Kamu ngapain lempar granat kocak? Ya harus lari lah. Tapi kamu nggak bisa lari. Iya nggak tahu nih aku nyangkut di guys, ya ampun. Oke guys, berikutnya kita akan beralih ke tahun 2019. Di mana ada sedikit perubahan ya guys ya. Nah, kita coba lihat apa saja perubahan yang dipunya oleh si Max. Ini dia tempatnya guys. Tuh. Tulisan Dudemart-nya sekarang udah menghadap ke sini ya guys ya, enggak menyerong. Dan pintunya juga, jendelanya juga udah berubah guys. Ini jendelanya jadi gede-gede banget. Enggak kecil-kecil tapi banyak ya guys ya. Dan ini pintunya udah kebuka terus tapi ini ya ampun, pintu ajaib Doraemon ya guys ya. Yalah. Oke, di sini tempat parkirnya masih seperti ini tapi ada perubahan guys. Di bawah lantainya ada garis-garis putih dan itu dia semangkanya berubah sedikit warna hijaunya ya guys. Dan yang paling kentara itu tulisan Dudemart-nya berubah. Kita masuk masih di ya, ini sih sama ya guys ya. Sama guys, dan di sini tempat dagingnya juga sama, susunannya juga sama guys, nggak berubah. Dan di sini ada perbedaan guys, di atas buah-buahan itu guys, kotak-kotak hitam itu nggak tersambung sekarang. Dan di sini masih ada tempat pemadam kebakaran, sementara di sini masih jual headset.
dan masih ada rokok sebatang di situ. Di sebelah sini masih ada minuman dan makanan coklat, kue-kue kayak gitu guys, ada popcorn. Dan tempat mainan juga masih ada 3 biji, ada Dance Revolution, ada pinball, ada juga tempat dingdong atau arcade ya guys ya. Masih sama bentuk dan warnanya. Di sini ada binokular dan kamera juga masih sama. Ada drill, ada plunger, ada kunci. Ini masih sama, donat juga masih utuh guys. Ini kasihan banget. Dia jualan kagak laku-laku ngapa? Aduh, ini juga guys pending machine dan ini si Max di tahun ini. Ya Allah, botak. Apa kamu? Ah, ngeledek-ledekin aku botak. Emang apa? Ya enggak sih, aku mau isengin kamu aja. Ah, maksudnya apa? Nih, aku punya granat kabur sana. Ya ampun, kamu ngapain granat? Tembus dia, guys. Baiklah, berikutnya di tahun 2021-2022, guys. Kita akan melihat perubahan apa saja yang terjadi di Dude Mart-nya si Max. Karena di tahun ini ada perubahan cuaca ya guys ya. Kita lihat di sini musim salju dan Dude Mart-nya sekarang masih sama kayak kemarin guys. Tulisan Dude Mart-nya madep ke sini, A-nya hurufnya ada 3 dan ini yang berubah guys. Pintunya udah pintu geser kayak gini guys. Dan jendelanya sih sama ya guys ya, beda sama versi yang terdahulu. Ini pintunya udah kayak gini guys. Ini pertama kalinya Dude Mart mempunyai pintu yang benar-benar berfungsi ya guys ya. Dia bergerak sendiri dan di tempat parkir tidak ada apa-apaan, nggak ada perubahan ya guys ya. Jalurnya masih sama, di lantainya masih ada garis-garis putih dan pohonnya tertutup salju. Sementara di dalam ketika masuk kita masih sama juga bentuk dan warnanya. Kagak ada perubahan sama sekali di sini juga tatanannya. Dan ini di buah-buahan juga masih sama persis. Dan di sini ada tempat pohon Christmas ya guys ya, di samping pemadam kebakaran. Sementara di sini masih juga ada headset ngegantung dan rokok sebatang. Ya ampun, kapan itu dijualnya rokok? Di sini masih sama juga permainannya, warnanya juga sama persis guys. Ini binokular sama kamera masih sama juga everybody. Dan ini vending machine juga kagak berubah. Dan ini dia tatapan si Max di tahun ini guys. Widih, gagah kali guys. Baiklah Max, aku punya hadiah untuk kamu. Apaan tuh hadiahnya? Ini dia hadiahnya Max, aku kasih granat. Itu mah bukan hadiah. Bukan hadiah, kapan dilempar ke sini kocak? Nakut-nakutin aja kamu. Pergi, udah kabur. Tunggu dulu Max, sabar. Kamu mau ngapain sih? Enggak, aku mau pergi. Ya, aduh, awas. Aduh, heran deh. Bentar, Max lu kok ya ilah ilallah, nabrak keranjang nih guys. Buset, sakit banget nabrak keranjang sampai ya meninggal. Guys, dan ini dia di updatean bukan terbaru ya guys ya. Ini apa namanya tahun 2023 astagfirullahaladzim. Bentuk Dude Mart-nya sih masih sama persis ya guys ya. Jendela dan pintunya masih sama. Nggak ada perubahan apapun di sini. Ketika masuk, keluar masih tetap sama fungsi pintunya ya, otomatis ya guys ya. Dan tempat parkirnya juga masih sama, warna semakanya juga masih sama ya guys ya. Dude Mart-nya juga masih sama tulisannya dan di dalam juga masih sama guys, kayak giniannya dari mulai urutannya sampai warna baju-bajunya sama persis. Kocak. Di sini juga masih sama guys. Kagak ada yang berubah dan ini berubah guys, satu biji. Kotak-kotak hitam di atas buah-buahan itu berubah jadi cuma 2 dan satunya lonjong, satunya kotak. Ini masih sama. Daerah sini juga masih sama saja. Dan ini masih sama sih guys. Itulah kenapa Dude Tevwar bikin kesel ya guys ya. Semuanya sama dan sedikit perubahan, nggak ada update yang begitu keren. Dan ini Max, akhirnya kita bisa mendapatkan misi dari Max. Max, hari ini aku harus ngapain Max? Alah, kagak usah ngomong deh, kamu kan gak mau bantuin aku. Jangan gitu Max, beneran aku mau bantuin kamu. Bantuin apaan emangnya?
bantuin aku lempar granat. Ngapain kamu lempar-lempar granat, bocah? Nanti meledak, kita berdua meninggal. Ya kagak mungkin, paling kamu doang, Max. Nah, kalau kita nge-kill si Max, otomatis misinya juga tidak akan ada, tidak akan berfungsi ya, guys ya. Jadi jangan sampai si Max terbunuh, karena di dalam misi kita bisa mendapatkan uang dengan cepat. Oke, guys, dan ini adalah update terbaru tahun 2024 di dunia Dude Thief War. Ini adalah update paling menyebalkan menurut aku ya, guys ya. Tidak ada perubahan sama sekali di si Max ini, guys. Pintunya masih sama, cuman ini doang lantainya agak sedikit berbeda. Tapi sama sih kalau menurut aku mah. Di sini juga nggak ada perubahan, guys. Lantainya masih sama, jendelanya sama, pohonnya juga sama, di atas tulisan Dudmar juga sama. Pintu masuk ketemu celana dan baju-baju kaos juga masih sama, urutannya sama, warnanya sama. Di sini juga sama persis, apalagi ini masih sama persis. Ini juga gantungan, aduh astagfirullahaladzim, ini gimana ya? Dari tadi coba bisa dihitung nggak, guys? Aku nyebutin kata sama berapa kali, guys? Berapa kali aku nyebutin kata sama, ya guys ya? Buset, udah nggak bisa kehitung, guys. Tapi ya memang itulah, guys. Dan ini si Max di tahun 2024 ya, guys ya. Tidak ada perubahan sama sekali. Oke, Max, ini saatnya kamu pulang istirahat. Maksudnya gimana pulang istirahat? Ya karena aku mau ngelemparin granat sama kamu. Apa gitu, udah tega banget sama aku. Maaf ya, Max. Bye bye Max. Maksudnya jangan digeranat dong, Dude. Aduh, ampun.